Clearly you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh, hell no, I won't play the monster. No matter what you tell yourself, I should have known that we could never be friends. I hear you just thought we could, but we could never be friends. 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 You feel a type of way, well that's fantastic. Nothing or something and now it's drastic. Don't tell your friends, we're so done. It never ends, you having fun. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do you? Halo, selamat datang dan selamat bertemu kembali di channel paling swangar, kalau bukan Mas Darto Klasik. Oke, kali ini saya akan review CV yang selesai direstorasi. Nah, untuk video restorasinya bisa kalian lihat ini loh, ini loh, ini loh. Ini udah jadi lor. Jadi mau tak review seperti apa? Tak kira hasilnya bakal jelek, ternyata ya lumayan boys ya. Masuk. Oke, kita lihat CV-nya dan kita akan review. Nah, kita lihat lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Untuk dari depan masih sama pakai stang fixen, ya. Jane minimal ya pakai CB150R lah. Wes masuk jane. Jane, ya dilihat dari depan. Nah, untuk bagian depan itu tidak ada yang saya rubah loh. Aksesoris nggak ada berubah, tetap ya. Ini master rem pakai R15 tapi handle wis kayak ini, huh? Gimana lagi jene ganti RCB ya, mau anis ya. Muter lah. Oke, ini penampakan dari belakang. Di sini terlihat masih ada holder Mega Pro saya musim yang ini ya. Holder Mega Pro set kanan kiri ya. Terus racer setang punya CB. Nah, mundur ke belakang. Nah, ini tangkinya ori, cok. Jangan salah. Ini lah tangkinya ori. Ya. Bagian depan wes. Nah, kita lanjut ke bagian sini. Untuk karburator pakai Panon. Nah, sekok depan pakai Ninja R. Jadi nggak ada apa dudukan setangnya wilo. Nah, untuk pengereman depan kaliper ini masih standar bawaan motor. Cuma piringannya sih nggak masuk. Piringannya masih original. Punya Supra, baut 6. Iki nek pakai piringan baut 6 sing ukuran 300 apa 320 ya macem. Peleknya masih menurut saya masih terlalu kecil. Ini ukuran 140. Tapi tenang. Kaki-kaki mau diganti BRT Cemco ya. Tunggu. Untuk mesinnya, ini suratnya atau mesin basicnya itu CB. Ya, nanti tak kasih tahu nomornya. Nomor crankcase CB, cuk. Sama blok sebelah kiri CB. Tapi yang untuk sebelah kanan udah diganti ini punya GL. Terus untuk mesin spesifikasinya saya nggak tahu karena pas saya lihat di situ ada plak babi. Cetakan CMS ya, berarti mesin ini garapannya nek ora salah ya Praduga. Aku menebak-nebak ya CMS Jogja kayak ini. Tapi tak akoni hasilnya mantep.
opo enok montore sumpah istimewir tenagane cuk ora sepele tenagane ora sepele oke okay. Ya untuk knalpot pakai WRX gak ngerti original apa ora kayane ora postep repo ini yang kemarin kita rubah depan ya pakai punya T-Rap, pangkon mesin T-Rap, terus manisan ori. Ah, di sini kita segrek. Oh, jadi sudutnya dia lebih tegak muanis pokoknya. Hah? Kira. Geser, geser. Oh, ini manisan belakang juga kita rubah, Lur. Seperti ini penampakannya. Ada aki juga. Nah, iki gak masuk ini, lu masuk kontak ini bruh cuh, gak main. Terus seperti yang saya katakan kemarin, sekok belakang T-Rap new, baru, gris, fresh dari kardusnya ya sombong amat. Nah, ini ya ini apa? Masuk loh. Loh. Hah? Wah. Saya musim ongkean ngono kuwi. Wah, sejan. Wah. Yo yo. Mas esok ganti iki yo, Mas. Esok ganti. Ruwet. Ruwet. Wah, mosok. Loh. Iki karena posisi aja enggak balik lah. Iki gak ono nok, gak ceklik. Wah. Nah ini kemarin RMKZ, ini RMKZ baru langsung dirubah di BNP. Nah, terus ini ada pedal kristal. Masuk pedal kristal. Terus ini pangkon knalpot tapi bikin C. Nah, spakbor. Nah, ini hasil yang saya bilang seperti yang di video ini. Oh, ini jadinya seperti ini nih. Oh, kelihatan nek. Sing video pertama kan montornya belum jadi, ini udah jadi. Nah, seperti ini. Di Sawang yo manis lah. Ada manis-manisnya gitu. Iki nek peleke gede sithik, bane sop pompon. Puh. Golek ukti wis ora sepele. Kecil lur. Ya. Masuk geser. Nah, di sini RMKJ juga beli sem paket sama karetan. Oh, mas bloknya masih CB ya, tapi head ke atas sudah rubah. Nah, tak kasih tahu, saya bisa tahu ini bikinan CMS dari sini. Ini, nah nanti tak kelihatan. Ini CMS masuk, berarti tidak diragukan hasilnya. Saya sudah merasakan istimewir, nggak ngerti speknya apa. Tapi ini dilihat kayaknya udah ganjelan ya. Ganjelan borong nggak kayaknya ki. Packing selembaran. Wah iki apa? Ya Allah selang kok ninggene ki kontak. Udah, yaudah, jelung kasih arbar ki. Iki klakson. Sabar. Iki netizen belum lihat. Nah, iki wis sapi ngene iki kok peret jan. Mbok yo dipoksi-poksi apa dicet, diklir kan yo masuk. Nek sampean goncekne ukti rokan katoke dawa terus kena ngene iki kan yo ora macem lur no. Kotor. Ambune wesi san lho, ambune wesi. Nek goncengke mantol iki gak masalah. Nek goncengke ukti po garang gak masuk. Das. Ya mending pesen no Grab. Engko ketemuan ning nggon lokasi. Ngono ae daripada lambine rusuh. Ya mesakno to, Cuk. Kuwi jajane tuku es teh karo gorengan lah nek ngumbahno tuku Baiklin sak botol rugi. Hah? Lama gak dirubah, Pak. Tromol KJ kan gak ada tandukan ya. Halo, stopan untuk tutup kampas. Nah, di situ kita bikinkan los. Oke.
Jadi iki nek wis ganti sop kompon, wis ganti cemko, terus iku wis digosok-gosok, is glowing. Ukti enggak akan ragu untuk mendekatimu. Iya. Ya, wis gak susah-susah. Thank you ori, ora kurang sangare. Nah. Kita bicara harga. Yo bukan rego anu ya. Nyawange sekon dijok enak cok. Sangen ae lah. Sing ketok lega, aku kecepet nih mobile wong. Nah, sambil nyawang gini. Kita bicara harga, guys. Untuk biaya motor ini ya lumayan, cok. Waduh, becek, lur. Oh, gak ngerti. Oh, becek iki, aku ning becekan. Los. Jadi motor ini lumayan ya, misalkan beli sekok depan, bikin aja istilahnya kasaran harganya 2 juta ya, arm KJ plus PNP bikin 500, sudah 2,5 ya, spaker belakang yang Crystal Press itu 500 iya kan plus PNP nih ya, jadi biro mau 2.500 tambah 500 udah 3 juta ya, 3 juta terus sekok tirep bikin aja 1.100.000 udah 4 juta yora, belum standar. Nah belum lagi ongkos ngerubah segrek sama manisan motobody dan lain-lain, lumayan lah. Tapi poh, netizen itu gak mengenal harga. Pokoknya meroy dadi orang masuk paitu. Los. Seperti itu ae. Cukup sekian. Nah, seperti ini hasilnya. Tetap bila kalian berminat bisa langsung kontak bengkelnya. Nih, bengkel yang buat tuh ini loh, tak tono. Bisa kalian DM via Instagram, langsung WhatsApp juga boleh. Kasir open 24 jam. Kirim-kirim se-Nusantara insyaallah amanah. Cukup sekian video dari Mas Darto. Bila kalian baru ketemu dengan channel atau konten Mas Darto, jangan lupa di subscribe. Kemudian ditekan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan konten-konten gua Del Paito seperti ini. Oke lur, untuk yang sudah mengikuti Mas Darto, saya mengucapkan terima kasih. Wah, terbaik. Kalianlah yang membuat aku tetap semangat terus membuat konten Paito ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Salam Paito.